Halo guys, sekarang kita berada di Embung Batara Sriten ya, yang terletak di Sriten, Pilang Rejo, Ngelipar, Gunung Kidul. Kita akan review lengkap di sini guys. Yuk ikuti terus video selengkapnya. Seperti ini Embung Batara Sritennya. Nah ini waduk Rowan Jombor ini ya, kelihatan dari sini guys. Nah seperti inilah guys puncak di Embung Batara Sriten. Ketinggian embung ini mencapai 800 mdpl guys. Nah, ini di puncaknya, di puncak Embung Batara Sriten. Bagus banget guys. Motor bebek guys, nyampe di Embung Batara Sriten juga. Nah jadi sudah melewati tanjakan yang ekstrim di jalanan sana. Halo guys, ketemu lagi dengan channel kita pecinta alam wisata. Nah seperti ini guys di Embung Batara Sriten. Nah ini embungnya, tuh kan embungnya. Nanti kita coba muter di sana ada apa saja di sana. Oke. Ini pas jam 11:30 guys. Panas banget. Nah di sana ada musola. Nah ini dari sini ya, bagus lah. Kecil-kecil apa ini? Iya, sebentar. Nah seperti ini Embung Batara Sritennya. Ada warungnya. Jadi kalau mau jajan, ada 3, 4 tapi satunya tutup. Nah di sini ada Taika dan Musula. Nah seperti ini guys. Mandi dan WC. Nah ini musola. Nah di sebelah musola ada apa nih guys? Nah itu jalannya tadi. Tadi dari sana. Nanti ya. Parkirnya di sana guys. Airnya dari pam. Ada yang jualan guys. Ini yang satu gede ya. Biasanya ramai bu? Ya kalau pagi kan sama sore. Oh pagi-pagi sama sore ya? Iya enakan sore. Siang,
panas. Turun ya. Berarti tadi rame. Ya rame. Oh, tadi kan iya. Kan kalau malam Sabtu sama Minggu saya ngecam. Oh, bisa untuk ngecam, bisa. Hmm. Oh, bisa untuk ngecam juga. Bisa untuk ngecam, guys. Biasanya sewa tenda apa gimana? Biasanya bawa sendiri. Oh, lokasinya di mana kamu? Ya, anu terserah yang mau itu aja. Oh, bebas. Oh, bebas. Oh, izin itu di bawah itu. Oh iya iya, di TPS tadi. Heeh. Oh, oke. Kan ada rumah. Iya iya iya, makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Nah, kita bisa ngecam di sini ternyata, guys. Hmm. Itu ya, yang di situ kan. Lokasi di sana juga ada loh, masih banyak loh. Iya, yuk kita susuri. Menyusuri tepian embung. Nah, kita lewat di embung sini aja. Tuh kan? Iya. Luar biasa embungnya. Jauh. Jauh banget. Kita review di siang bolong nih, guys. Panas sekali. Nah, di sana pemandangannya bagus banget loh. Nah, itu. Nah, kita nanti sampai sana saja, nanti kita balik, kita akan coba review pakai drone aja, guys. Soalnya ini luas banget, kalau kita kelilingi satu persatu ya mungkin capek banget. Oke. Okay. Oh, kalau motor kan bisa sampai sini. Oh, iya. Kayak joglo ya. Ini guys, membentuknya belok gini. Nah, ini embung ini untuk pengairan di persawahan ini, guys. Jadi ini embung tertinggi di Gunung Kidul ini, guys. Mencapai sekitar 800-an lebih mdpl, guys. Ketinggiannya itu dari permukaan laut 800. Apa di sana? Sini ada apa? Juglu. Nah, kita naik anak tangga. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Itu apa sana? Oh, itu ya. Di sana. Kita bisa ngecamp di sini. Jadi peralatannya itu bawa sendiri, ya. Nah, di sini ada untuk tenda. Wih, wet apa ya, guys? Habis banget. Ayo naik. Di atas ada apa, Dek? Hah? Ada apa? Ayo, ada apa? Oh, hutan. Nah, ini masnya ngecamp. Oh, iya. Hah? Kamu kamu? Oh, dia mau. Ini masnya ngecamp. Halo, Mas. Dari kapan ini, Mas? Dari kemarin. Berapa orang? Dua orang. Oh, dua orang. Dari mana ini, Mas? Dari mana, Masnya? Dari kecil ya, Bu. Oh, cuma dari kecil. Oh. Dari sawah.
Wow, pemandangannya sana. Kelihatan. Oh, bagus banget sini. Nah, sini pemandangannya guys, luar biasa di sini. Wuih. Langsung jurang, coy. Nah, di sini. Nah, itu jalannya tadi yang kita lalui, kelihatan dari sini. Oh, tendanya bawa sendiri. Setelah tempat hanya 10.000 ya. Per hari apa beda? Kok perharinya 10.000 ngecamp di sini? Oh, murah ya. Nah, itu teman-teman yang mau ngecamp di sini di Embung Batara Seritan cukup 10.000 per hari. Peralatan bisa bawa sendiri. Oke, yuk coba kita. Nah, ini kata masnya di atas ada petilasan ya, Mas ya. Ada petilasan. Ada makam. Itu ya. Makamnya siapa? Makamnya siapa? Oh, gitu. Oh, penunggu. Juru kunci. Oh, iya. Yuk, kita lihat. Kita mau ke sana dulu. Tapi ya, pelan-pelan aja, guys. Kayaknya ya, panjat. Naik-naik. Nah, kita akan ke makam. Pas tengah hari, jadi pas panas-panasnya. Pas sini ada sebuah makamnya, guys. Itu ya, petilasan. Yang mana ya? Masih ke sana. Mungkin ini? Iya, ini ya. Kita lihat atas ya. Pemandangannya yes. Dari sini. Luar biasa. Bagus sekali, ya Allah. Indahnya ciptaan ini Tuhan. Apa ini? Oh, ini tempat duduk. Bukan ini. Luar biasa nih guys pemandangannya. Iya. Ya, tapi kan kabut ini mendung pas ada awannya. Yuk kita ke sana. Di sana masih ada. Itu ada gazebo sebelah sana. Nah, pemandangannya guys. Nah, kita mau melihat petilasan atau makam guys. Sini loh. Waalaikumsalam. Nah, ini guys di puncak Embung Batara Seritan ada sebuah makam. Petilasan. Tapi kita tidak tahu makamnya siapa. Di sini ada apa ini, kayak patok ini. Puncak. Puncak dari Embung Batara Seritan. Kamu muter coba deh. Keren sekali. Itu sana itu Rawa Jombor itu. Mana? Itu. Masa Rawa Jombor? Iya. Itu Rawa Jombor. Iya lah. Tapi ini kabut ini. Iya. Padahal jam 12 siang loh. Coba di zoom bisa enggak? Nah, ini waduk Rawa Jombor ini ya. Kelihatan dari sini, guys. Luar biasa. Oh, cilik. Raketok. Bagusnya kalau ke sini tuh, guys. Kalau tidak pagi hari,
Jadi sore hari, pagi hari kita bisa lihat sunrise di ujung timur, ufuk timur sana. Terus kalau sore kita bisa melihat sunset. Jadi nang kali, oh ya sana, sebelah barat. Nah, awal kamu nggak usah sana-sana. Wes, langsung jurang. Sini apa ini? Kita lihat sini guys. Ini kok sini aja. Oh ini bisa nyebrang ke sana ini. Nah ini ada. Oh iya. Nah kita bisa nyebrang ke sana guys. Dari bukit ini tadi kita bisa nyebrang ke sana. Nah tapi kan kita nggak ke sana. Soalnya lumayan jauh ini guys. Sana ada gazebo. Nah itu. Oke. Yuk kita balik lagi. Nah itu embungnya tadi dari sana. Yuk balik ke bawah lagi yuk. Udah panas di sini. Selir sana panas. Terus malu. Oh, ya itu dia aja. Iya. Oh, iya. Kita lanjut turun ke sana embungnya. Nah enakan di sini ki sore hari guys, yeah. Jadi ada iup gitu, iya pagi atau sore hari. Tapi ya enak sore nih aku, kan menjelang malam gitu pasti di bawah sana kan pemandangan bagus banget, lampu-lampu gitu. Kalau pagi hari kan sedilit itu masih panas sih kan. Kita ulang lagi. Iya. Nah untuk omnya yang komen kemarin, halo om, saya udah di Batara Sripen ini om. Nah, mau lanjut kemana lagi yuk? Ayo kita jalan-jalan terus. Nah, seperti ini kondisi saat ini di Embung Bantara Sripen. Biasanya ramainya pagi sama sore hari. Sore kalau di sini. Iya. Ya, kalau siang-siang kan panas. Panas banget. Ini sudah banyak tower. Gue neng ngisor wet kene sejuk. Ngisor wet sejuk ya. Oh enak sekali ini. Bagus banget ini pohonnya. Lagi? Turun ya? Mau ke sana itu enggak? Enggak. Ini yang kelekaran bahkan. Kita tadi dari atas sana. Nah, di sini juga ada toiletnya. Kita turun lagi yuk. Ya guys, kita lanjutkan untuk menerbangkan drone. Nah seperti inilah guys suasana dari atas di Embung Batara Sripen. Nah kita akan anginnya lumayan gede nih guys di sini. Nah ini di ketinggian 17 meter ini drone-nya. Nah kita akan coba naik ke sana ke bukitnya. Nah di sana ada satu makam nih guys. Nah ini ada towernya. Saya tinggikan lagi untuk drone-nya. Nah ini ketinggian ke 30. Naik terus 40.
ini naik terus ke 50 meter ini guys sebenarnya. Nah ini adalah bukit di Embung Batara Selatan. Nah ini yang tertinggi di sini guys bukitnya. Nah ini bukit-bukit itu ada makamnya di atas sana. Oke, kita lanjut ke sana, masih ada bukit lagi. Nah tadi kita oke, ini bagian mana ya Gio? Nah ini langsung jurang ini guys. Sebelah utara ini kalau nggak salah. Bingung ya, kurang mundur. Nah seperti ini guys, Embung di Batara Sriten. Oke, kita muter mana lagi nih ya. Nah, enakan kan dari atas ini guys, sudah kelihatan semuanya. Jadi kami tadi emang nggak muterin embung gini. Nah, muterinnya pakai drone gini. Nah, seperti ini ya. Bentuk apa yuk ya? Embungnya bentuk lintangnya guys. Lambung ini tertinggi di Gunung Kidul ini guys. Nah, ketinggian di embung itu mencapai 800 mdpl. Lumayan tinggi loh. Jadi satu-satunya embung di Gunung Kidul yang paling tinggi guys, di atas bukit ini di Batara Sriten. Nah, seperti ini guys suasana di atas. Nah, anginnya lumayan banter ya guys. Nah ini ketinggian di 50 meter naik turun guys, empat kadang nggak turun kan. Nah itu parkirannya di sana. Oke, kita ini baterainya udah menipis guys, soalnya tadi tinggal separuh. Nah ini anginnya juga lumayan besar ini di sini. Kita mau landing aja. Nah, ini kita RPH aja ini. Makanin habis ini guys. Nah, kita turunkan drone-nya, kita landing. Baterainya wis ini guys. Udah habis semua, habis ini udah merah. Oke, kita turun. Nah, anginnya lumayan besar guys. Saat turun gini terasa banget. Kalau di atas mati ya nggak begitu terasa. Jadi pas turunnya kalau angin itu kan bisa susah sih, agak susah diturunkan. Jadi kena angin gitu. Ini saya turunkan manual. Nah ini Embung Batara Sriten Gunung Kidul ini guys. Oke. Saya kira di sini yang itu dari atas. Nanti kita lanjutkan di bawahnya guys. Oke. Nah, ini motor bebek guys, nyampe di Embung Batara Sriten juga. Nah, jadi sudah melewati tanjakan yang ekstrim di jalanan sana, menuju ke sini kan ekstrim banget guys. Thank you.
5. Nyampe di embung Batara Sriten. Masih banyak ini rombongan kendaraan bebek. Ini guys, ini motor bebek 75 sampai di embung Batara Sriten. Nah ini bukti kuat tanjakan ekstrim menuju ke bukit, embung Batara Sriten. Motor. Nah, ini dari mana? Motor apa punya? Bebek. Halo Om, dari mana? Oh, BPC. Memang. Iya, guys. Ini motornya, guys. Keren-keren. Tanjakannya kuat nih. Nah, ini udah menaklukkan tanjakan. Ini koordinatornya, Bapak. Oke, okay, siap. Dari Sleman ya? Dari Sleman. Berapa orang, Pak? Ini 28 atau 30? 30 motor, guys. Ini ada 30 kurang lebih, tapi sebagian belum ya. Masih ada yang di bawah. Oh, ah, ini. Oh, iya. Oh, itu. Nah, ini. Gimana Pak tanjakannya? Tanjakannya jos lah, istimewa tekan. Yes, pokoknya mengatur jalan saja. Tanjakannya mantap. Mantap ya Pak. Segarkan udara di sekitarmu dengan oli 2 tak, motor 2 tak. Oke. Kata-kata Mbak. Kata-kata Mbak. Ini ada yang ketinggalan nih. Satu. Ini difoto sama
pertama di video ya. Karmu wes, karmu. Aku balik tangan ini. Ini video. Ayo kita BPP, kita goyang. Musik. Gromot kita semua tahu ini. Oke. Gromot kita tahu ini. Lawas ya, Ben. Iya. Maksudnya lawas ya, Ben tuh kendaraannya lawas ya. Oh, siap. Nah, ini rombongan teman kita dari Sleman. Sleman. Ya. Sleman Pembatas. Pakai motor tua tapi sampai di embung Batara Sriten. Luar biasa ini bapak-bapaknya. Buat narik. Keren. Masa bahagia kurang kecil ini. Oke guys, begitu dulu review kami di Embung Batara Sriten. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.